Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namemet. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sesuai dengan waktu tonton. Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, HKBP yang mempunyai pelayan, pelayan hamba Tuhan mulai dari pendeta, juru huria, Bible Pro, diakones dan para sintua dan juga evangelis. Semuanya ini pelayan tak bisa melewati atau mengikuti pendidikan di seminari atau di sekolah tinggi teologi. Sekolah tinggi teologi STT HKBP yang berada di Pematang Siantar. Sekolah tinggi guru huria yang berada di Seminari Sipoholon. Sekolah tinggi diakones yang berada di Balige. Dan sekolah tinggi Bible Pro yang berada di Langkuboti. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita saksikan. Ini dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar. Mereka masih dalam kuliah pada semester 8. Inilah calon-calon hamba Tuhan nanti setelah menyelesaikan pendidikan di STT HKBP di Pematang Siantar. Mereka ini akan mengikuti praktek lapangan selama 2 bulan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namemet, baru saja acara pemberangkatan 86 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar yang akan mengadakan praktek lapangan. Karena hal ini diperlukan sebagai waktu untuk mengaplikasikan apa yang pernah mereka pelajari yang gumuli selama pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Pematang Siantar. Nah, mereka didampingi dari dosen STT HKBP Amang Pendeta Joksan Simajunta dan Amang Pendeta Ricardo Turnip, disambut oleh Amang Preses Distrik 2 Silindung, Amang Pendeta Hasudungan Manalu. Semoga para mahasiswa ini, calon hamba Tuhan, mereka boleh melaksanakan praktik lapangan sebagaimana sudah program dari Sekolah Tinggi Teologi. Dan mahasiswa ini disambut dengan gembira oleh hamba Tuhan, para pendeta resort yang melayani di Distrik 2 Silindung. Mereka ini nanti yang menjadi mentornya juga, membantu untuk memberikan semangat kepada mahasiswa yang melaksanakan praktik lapangan selama 2 bulan. Mahasiswa na praktek lapangan walaupun orang malam na naik makobasi pasti aja masih ada di distrik kosir itu orang kita salut nak orang ini mah di Jakarta nalar mengiring-iring berita satu melukuton jalan apa tubuh kita di Pasupang.
di Kasor Distrik 2 Sukimom. Nah, puasa Nabi kami di Nabi Guru Nabi Nasian Pasamia Sekolah Tinggi Filologi AKBP kita unit doa teman-teman kita menitah Sony nang menaik masih ada praktek lapangan di musim bola sepak bola dan di halas untuk kami gabungan tu juga berhobi di kota musim untuk teman kayu warga ya, orang semua kita saling mengenal. Dengan sangat bersyukur bang Francis, terima kasih kita. Mereka ini ada sekitar 86 orang di sekitar sini. Ada yang rumah satu usaha dengar kerapotan agak gede. Nyata aku masih di sini satu hari bersama dengan kita. Jadi kita pasti duduk di harapan mohon di kita yang lebih distrik di dunia. Terima kasih ya, saya dulu satu dan dua distrik ya. Siap, tak saya bisa aku pada pertandingan, bila saya sama kulit, bila kami ini mengatakan zaman high prices. Nah, itu berpartisipasi untuk seksen agar proses pembelajaran di setiap itu. Mungkin agar menangani dan nanti harum jaga Georgia besok dapat kau dalam nama Rakyat. Bapak-bapak, tu akan mencuri masa. Jika kita tahu dari lelaki, mungkin tu bukan dari istiqor. Harapan kami itulah. Jangan sia-siakan. Kita perlu yang niat tu. Jadi masyarakat kan, ketika jalan memelihara kamu, waktu kami menjadi tujuan. Kamu belajar, kamu boleh mengaplikasi apa yang kamu pelajari, dan juga kamu boleh betul-betul mendapatkan hasil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita saksikan. Ini dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi HKBP Kalimantan Selatan. Mereka masih dalam kuliah pada semester 8. Inilah calon-calon hamba Tuhan nanti setelah menyelesaikan pendidikan di STT HKBP di Pematang Siantar. Mereka ini akan mengikuti praktek lapangan selama 2 bulan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hamunakarong sabor siap disertok kurtibion akaoma. Mahasiswa STT HKBP semester 8 yang akan mengikuti praktek lapangan selama berapa bulan? Nah, mereka ini ditugaskan di wilayah Distrik 2 Silindung. Tentunya mereka ini berasal dari daerah masing-masing yang berbeda dan juga gerejanya. Sudah ada on ruasnya KBB? Nah, cuma kalau boleh yang dari HKI ada di sini? Yang dari HKI nah ada satu orang ya. Satu orang dari GKPI, ada dari GKPI. Nah, ini ada dari GKPI. Halo, jemaat dari GKPI Palituna Mehmet juga pernah melayani di GKPI Si Masom Tarutung. Dari mana lagi? GKPS, ada GKPS. Nah, ada GKPS. Dari mana lagi? HKBP, siapa HKBP? Oke, gereja HKBP sudah ada di bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Distrik mana yang terjauh kira-kira ini? Dari distrik mana yang terjauh? Ada dari Jawa Kalimantan ada? Deboskap? Ada Deboskap? Mana yang dari Deboskap? Wow. Dari IBT ada IBT? Indonesia bagian timur ada? Jabar Tinggi ada,
Serang. Iya. Iya. Berarti ini lebih banyak dari Sumatera ya. Isemahamusia distrik Obat Toba. Ah, sembah pertuba. Marga Sidurus tu mang nama marga Sirai marga Banurung. Dengar orang nang gusada. Simamora mang. Marga Simamora. Iya, dari Toba juga. Toba. Adong siat dairi. Ada dari dairi. Dairi, ya. Dairi ada ini, dairi ya, dairi luar biasa. Iya, pasti dari Humbang banyak. Ada Humbang. Humbang. Wah, kalah. Kalah Humbang dibuat dairi ya. Kalah Humbang dibuat dairi. Dari Silindung. Ada Silindung, distrik Silindung. Wah, Dangarok. Dangarok Silindung. Ada? Mana Silindung? Oh, ada Silindungnya. Ada Silindung dari distrik Silindung. Distrik Sibolga Kapteng Nias. Ada Sibolga. Sibolga siap dia mau ngomong. Sibolga Sambas. Ya. Distrik 1 Tapsel. Itu dari Sibolga juga. Sibolga mana nang? Adian. Oh, berarti sekitar masih di kota apa Sibolga ya? Iya. Dari Tapsel Sumber Riau ada? Riau. Ya, Riau. Wah, Riau banyak ya. Riau banyak. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka ini mari kita doakan. Dan jemaat yang akan mereka tuju untuk layani sebagai praktik lapangan, silakan menyambut para calon hamba Tuhan ini, mahasiswa STT HKBP Pematang Siantar. Semoga mereka nanti boleh lancar dalam pelayanannya. Apa harapannya dalam praktik lapangan ini? Amang Tawarat. Prakteknya lancar. Prakteknya lancar. Oke, ada lagi kasih harapan. Apa harapannya, Bang? Semakin percaya diri. Semakin percaya diri. Iya. Baik, karena jemaat Tuhan berbagai kategori, mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo bulung, kaum bapak, kaum ibu, tentunya ini juga akan kalian layani semuanya. Semangat! Yesus. Dung Tuhan Yesus, Nabunah, Sombong Dabena, Biangulah, Arimantoto, Kodunai, Tabaritakon holong nai. Tabaritakon holong nai. Dia Tuhan, Tuhan Soni, Tuhan Upahi, sesara Yesus di Nujima. Oke, selamat melayani di ladang Tuhan. Sukses pendidikannya di Sekolah Tinggi Teologi. Nanti akan menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan yang setia nanti setelah menyelesaikan pendidikannya dan segala sesuatunya sesuai dengan proses penerimaan para calon hamba Tuhan di HKBP. Horas.